gitu, operator ya. Operator. Dan untuk kesempatan kali ini teman-teman ya, pas ketepatan saya mengambil gambar ini cuacanya memang sangat terik ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada teman-teman semuanya dimanapun berada, baik yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Oke teman-teman, pada kesempatan di siang hari ini ya, Mas Patut berada di lokasi warung atau kafe punyanya keluarga Arifal Prayoga, dan di sini masih melanjutkan kemarin ya, kemarin nguruk ya, karena memang banyak sekali yang diuruk sampai ujung sana teman-teman ya. Nah ini kayaknya ditambah lagi urukannya ya. Nah di sini ada ya, tambah sepertinya ini pasir. Kalau kemarinnya ada tanahnya, sekarang ini sirtu, pasir sama batu ya. Nah ini operator ya, operator kafe para Prayoga. Dan oke teman-teman, inilah wujud terbaru ya dari kafe punya keluarga Farel Prayoga saat ini ya. Ini sekarang sudah selesai ya, sudah tahap finishing, tinggal nunggu ini sepertinya teman-teman ya, nunggu urukannya dulu ini selesai ya, nanti diratakan atau nanti di slender atau seperti apa, kita tunggu ya. Yang jelas sekarang ini sudah ada tiga gundukan, ini berarti ada sekitaran nanti ada satu dapur ya mungkin ya, karena harus separuh, dan ini masih perlu diediting juga ini mungkin ya, sekalian diuruk ya, ini yang menuju ke arah kamar mandinya ya. Oke seperti itu teman-teman, dan ini arah menuju ke kandang kuda dan kandang kambing. Dan untuk kesempatan kali ini teman-teman ya, pas ketepatan saya mengambil gambar ini cuacanya memang sangat terik ya, jadi mendung ya, mendung disertai dengan panas luar biasa. Jadi kalau kerja di luar sini ya, agak lumayan ya, sangat menyengat teman-teman ya. Tapi yang penting nggak hujan ya, kalau hujan itu malah nggak bisa kerja ya. Kalau masih panas ini ya, kalau hujan sudah nggak bisa. Dan ini Mas Alahuk lagi mengatur posisi. Ini untuk hiburan teman-teman ya. Sementara untuk hiburan ini bagi yang kerja ini. Ini kok belum mulai kerja mas? Berapa orang hari ini kerja mas? Dua orang, belum. Tukang apa? Oh, tukangnya berlibur teman. Jadi dua orang saja teman-teman ya. Hari ini kerjain apa mas? Nguruk. Oh ya. Jadi sekarang hari ini ada yang kerja teman-teman ya. Dua orang saja ya. Jadi tugasnya menguruk ini. Karena pak tukangnya sendiri katanya libur ya. Si libur ini masalah kok memasang hiburan ya. Dan di sana operatornya ya. Di sana nanti kalau sambil kerja ada selingan musiknya akan lebih beda ya suasana. Seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, sekian dulu videonya untuk kali ini tentang perkembangan terkini ya kafe punyanya keluarga Farel Prayoga ya, seperti ini nanti jadinya seperti apa, juga nanti di halamannya ini ratanya seperti apa, apa dikasih pohon-pohon atau paping atau gimana, belum tahu ya. Terus pantengin terus channelnya Mas Patrick Vlog, jangan lupa tembus subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.